wilayah penemuan mayat di Indonesia. Ya karena beberapa hari ini kan menimbulkan bau. Dari hari Senin kurang lebih. Tetangga sebelah dia lapor. Pukul 5.30 subuh saya mau berangkat kerja setengah. Ya kurang lebih setengah 6 pagi. Katanya ini ada bau bangke. Ya sudah nanti kita sidik, dia bilang. Nah, kurang lebih kemarin ada petugas PLN memutus aliran listrik ini. Dia juga mencium bau itu kemarin. Itu hari Rabu. Ya. Nah, tadi sekitar pukul 6 sore saya lapor sama wilayah. Minta didampingin untuk melihat dan membongkar isi pintunya ini. Melihat kenyataannya. Kok ada apa gitu. Dan begitu saya lihat langsung saya telepon Polsek Kalideres. Pintu luar dan pintu dalam, dan pada saat dibuka ditemukan ada 4 jenazah di dalam, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Itu satu keluarga atau seperti apa Pak Kasat? Menurut informasi dari masyarakat, mereka satu keluarga. Kondisinya? Kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sementara hasil pengamatan kita pada saat olah TKP belum ditemukan. Motif sementara apakah bunuh diri atau seperti apa? Kita belum bisa melihat. Saat ini jenazah kita bawa ke Keramat Jati untuk kita lakukan otopsi. Thank you.